Alhamdulillah. Nih, motornya kenapa jadi mengsong begitu karbunya? Tahu, disuruh bapak kita bapak. Waduh, berarti remo bapak ini ya? Iya, remo bapak. Remo bapak, bukan super bapak ya. Selamat malam buat teman-teman semua SKR Rovers ya lah, buat teman-teman SKR semua lah. Ya ini adalah di hari Minggu pengerjaan yang terakhir atau last order di workshopnya SKR untuk Tangerang, di mana di sini ada motor Revo Absolute. Oh ini mah bukan bro ya, ini mah punya Big Boss ini. Nah di sini ada Revo. Revo-nya ganti leheran sama bobok. Ya, teman-teman bisa lihat di layar kaca handphone-nya, ke layar monitor laptop. Nah, di sini Revo, cuman tadi sempat gua denger suara langsamnya beda gitu, bro. Jadi gua pengen tahu ini motor, dan kalau lihat dari ban-bannya juga ban-ban cornering. Dan ini ganti leheran. Leherannya pakai berapa, Ci? 2632. Buset. Kok bisa sampai naik begitu, Bro? Dan ini pakai 2632. Ini karbunya namanya Engsong ini. Cuman enggak kelihatan, coba disenterin dulu lah. Siap. Entar, Bro, nyalain senternya dulu. Senternya beda. Tuh. Ini lehernya mengsong, pakai leher angsa apa leher bebek tuh intake-nya. Nah ini yang punya nih, bro, set bro. Alhamdulillah. Ini motornya kenapa jadi mengsong begitu karbunya? Tahu, disuruh bapak kita bapak. Waduh, berarti repo bapak ini ya? Iya repo bapak. Repo bapak, bukan super bapak ya? Repo bapak bapak ini lagi. Oh gitu, iya. Ya berarti warisan ya? Oh iya. Mantap. Langganan nih selalu di SKR dah. Mantap, alhamdulillah semoga. Tapi udah berapa lama? Di SKR apa tahu SKR? Tahu SKR dari 2014 loh. 2014 ya? Iya. 2014. Tinggal stiker pertamanya, Bang. Kayaknya dah. Mana tuh? Oh iya benar. Cuman gelap nih. Udah ketutup pecet ya. Ini modelnya masih 3M nih dulu nih. Gitu. Iya. Tinggal di mana, Bro? Di Pondok Pahar, Bang. Pondok Pahar. Oh, deket ya, tinggal kelip. Siap. Tinggal kedip doang nyampe ya. Ini motor udah di apain aja, Bro? Enggak di apa-apain, Bang. Coba baru dilipin lagi aja. Enggak, kalau gua denger suaranya beda ini kayaknya. Enggak lah, masih Bang, sama aja. Portingan kali ya? Standar porting. Oh, gitu. Iya. Nih, kesini dalam rangka apa nih? Kesini dari mana sih? Sebenarnya emang pengen hidupin lagi aja, Bang, karena motor udah lama mati juga kan. Biar sekalian tadi gitu kan leherannya udah parah banget tuh pokoknya tuh. Oh iya dan juga kan biasa kalau motor bebek begitu deh ya. Nah, udah pakai itu lagi, Bang. Oh gitu. Sama sekali di sini ya. Oh iya. Sekarang dibobok gitu ya. Yoi. Siap. Udah cobain tadi ya? Udah. Gimana hasilnya, Bro? Mantap. Suaranya sesuai dengan yang saya inginkan. Serius. Udah pas gitu, Bang. Oke gitu ya. Siap. Oke, ditunggu dulu bentar ya. Berarti tinggal masuk finishing doang ya. Oke. Gua review dulu ya. Sedikit. Siap. Nah seperti biasa, Bro, yang tadi gue sebutin ini lehernya pakai 2632 dan coba kita lihat hasil tekukannya gitu ya. Cuman ini handphone nggak ada senternya, Bro, jadi gue nyenterin pakai handphone yang lain, Bro. Ada sih sambatnya lainnya ya. Nah tuh, jadi tekukannya seperti ini, Bro. Dan masuk jalurnya seperti biasa, jalur bawaan pabrik ya. Dan di situ pakai inlet atau pipa 32. Ya itu 32 ya, terus dibikin apa ya? Oh nggak, oh ada cantelan pernya, bikin ada cantelan pernya, dan di belakang bobok, ntar hasil bobokannya kita lihat sama-sama kayak apa, ya ubahannya nih, ini nih, Revo, Bro, cuman karbunya, serem, Bro, pakai TK, besok gua pakai yang SD ah, kali bisa kenceng, tapi pakai TK.
Oke bro, ntar sama-sama kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi jangan lupa untuk selalu klik like-nya dulu dong, terus komennya yang bisa membangun SKR lebih maju. Dan jangan lupa untuk klik subscribe-nya dulu bro, yang belum subscribe ya, karena subscribe itu juga kan nggak dimintain biaya bro, yang klik doang. Terus jangan lupa loncengnya biar teman-teman tahu hasil atau updatean video terbaru dari SKR atau dari Bang Bro. Jadi teman-teman bisa tahu nih video-video terbaru apa aja, oke? Jadi dari mana-mana knalpotnya lagi dicat, lagi finishing ya di situ. Itu lagi di finishing dulu bro, dicat dulu karena udah selesai dan udah oke. Dan setelah itu baru kita cek hasil suaranya kayak gimana. Oke, jadi mana-mana ya bro. Oke, alhamdulillah bro, akhirnya silencernya sudah kering dan sudah bisa dipasang. Dan bentar lagi kita coba cek sound karena tadi sudah dijalin test drive ya bro. Hasilnya juga sudah oke sama kata yang mulanya. Dan kita coba dengerin suaranya kayak apa ini. Ambil dulu pemasangan. Jangan lupa untuk teman-teman besok kita tetap buka, kita buka selalu. Oke, mau order bisa via WA ataupun Lazada dan di www.blibli.com. Ya untuk Shopee dan lainnya lagi nggak aktif gitu ya. Jadi kalau mau WA bisa di 0815-1334-3798. Oke. Dan yang mau ke TKP juga bisa, yang mau custom leheran, mau bobok ya, gitu. Datang aja ke TKP biar bisa menyesuaikan suaranya yang diinginkan gitu bro. Ya. Nah sudah selesai bro. Oh cover itu belum, tameng kecilnya tuh. Nah itu identik ciri khasnya udah revo bro. Gitu. Nah teman-teman yang mau datang juga datang aja gitu ya. Oh kasih kita ada di Jalan Raden Patah, Tangerang Celuduk, Pasar Lembang. Gitu. Itu patokan kita nggak jauh dari Pasar Lembangnya atau di pasar di sebelah ruko di Plaza. Itu ini ada di belakang gue rukonya. Oke, kita cek sound dulu, bro. Wih, saturnya masih kuat, bro, ternyata. Dan ini suara langsamnya. Kira-kira kedengeran nggak ya? Gue mau intip dulu lah, dalemannya kayak apa sih? Dalemannya kayak apa sih? Full saringan bro, ya full saringan ya, full saringan. Dan coba mau gue geber dulu dah, Om, numpang geber dikit ya. Nih nyala mati? Oh mati. Masih jos bro, starternya bro. Gila. Ini langsamnya berapa? Gas dikit doang nih bro. Suaranya ngeblar bro, jadi ya emang begitu karakter atau request yang punya ya, jadi pengennya emang main ngeblar gitu, jadi suaranya seperti itu. Dan kalau jalannya pelan masih adem sih gitu, dan langsamnya juga adem, jadi masih bisa enak buat jalan pelan. Dan ini gua atau kayak speknya udah diganti bro, jadi seperti itu. Oke, dari gue itu aja, karena mesin sudah mati. Dari gue itu aja, terima kasih ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian ini. Mungkin video ini bermanfaat buat teman-teman semua yang mau bobok ataupun yang mau bikin rapot sendarsing yang mau custom. Mungkin ini bisa menjadi referensi buat teman-teman kalian semua. Oke, dari gue itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you, Om. Siap, sama-sama. Ciao.